Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Ayu Lovers, Ayu Tinisius dimanapun kalian berada. Ya, berjumpa lagi ya bersama Abang Mimin pastinya di channel Ayu TV. Channel ini akan selalu memberikan informasi-informasi terbaru, terupdate seputar Ayu Tinting pastinya. Namun sebelumnya ya para sahabat, bagi kalian yang baru saja menemukan channel ini, jangan lupa ya support selalu, dukung selalu channel ini agar terus berkembang dengan cara like, komen, serta subscribe dan nyalakan loncengnya. Tujuannya agar kalian tidak ketinggalan ya kalau Abang Mimin upload. Oke para sahabat, selamat pagi semuanya. Selamat beraktivitas kembali dimanapun kalian berada. Seperti biasanya ini ya, Abang Mimin ada beberapa informasi terbaru nih untuk kalian mengenai Ayu Tinting ya para sahabat. Dimana ini ya, di sini akhir-akhir ini Ayu Tinting sedang digosipkan dengan Boy Willy ya para sahabat. Dan dimana di sini juga ada sebuah postingan nih ya terbaru dari salah satu akun fans Ayu Tinting nih para sahabat. Dimana di situ membicarakan atau memberikan video tentang Boy William ya, yang menyatakan isi hatinya nih untuk Ayu Tinting nih para sahabat. Bagaimana sih videonya? Hai gila sih, apa yang mau kalian? Gak harus itu tadi? Ya enggak, lo itu semua-semua yang gue curang. Oh, oke. Curang, iya itu intinya dari mana ya gue? Itu buat berarti banget lo. Meskipun lo punya namanya orang palsu, yang penting gak kira palsu, jadi ikut aja. Masya Allah para sahabat, iya ingat ya pesan dari Kak Boy William itu ya, walaupun lagunya alamat palsu tapi hati jangan palsu. Terlepas kedepannya ini bakalan seperti apa, tapi gue pribadi menyikapi ini sebagai hiburan bagi kita semua. Dan karena gue menyikapi ini bagian dari hiburan, maka gue baper sesuai takarannya. Jadi mari kita nikmati apa yang tersuguhkan dan jadikan ini sebagai bumbu dari yang namanya dunia entertainment. Dan kalaupun nanti mereka berjodoh, maka itu sudah menjadi suratan. Ya Allah, disalahkan dulu ya. Dia menjelaskan bahwa persahabatannya memang dari hati yang tidak palsu. Apapun statusnya, bahagialah kalian sambil menunggu saatnya jodoh kalian datang. Amin. Ya putra, buktikan boy kalau hatimu tidak palsu. Jangan ucapkan aja ya, buktiin dong. Ada juga ya itu bulan dari Deolian Batul Mbak Minci, karena apa yang selalu disuguhkan oleh mereka hanya untuk membuat para penontonnya senang dan bahagia. Dan senang terlepas dari apa yang mereka berdua sendiri rasakan serta jalani. Hanya berharap apapun hasilnya, nanti mereka tetap menjadi pribadi yang lebih kuat dalam status apapun itu. Amin. Ya Umi Dede, betul boy. Jangan palsu, harus tulus hatinya menerima cintanya. Ya banyak sekali ya ini komentar-komentar dari para bunda-bunda ataupun emak-emak ya, kita doakan aja ya yang terbaiknya buat Neng Ayu, semoga bisa menemukan jodoh yang terbaik. Amin.